요마요. 와우. офигеть. 오고. 오고. Это что, еще одна, что ли, взорвалась? Ну, не взорвалась, загорелась. Selamat datang di channel para Real Men. Berbagai variasi serangan untuk memecah konsentrasi pasukan Rusia dan juga para perwira tinggi Rusia terus dilakukan oleh Bratislava. Pada Minggu 18 Agustus kemarin, Sang Ratu Lebah Ukraina alias drone-drone jarak jauh mereka melakukan serangan terhadap sebuah kilang minyak raksasa yang berada di kota Proletars yang ada di Provinsi Rostov. Hasilnya, kilang minyak itu terbakar sampai detik ini, yaitu Selasa 20 Agustus 2024. Video-video yang Anda saksikan ini adalah video dari berbagai sudut pandang yang direkam oleh warga sekitar ketika depot minyak Proletars ini terbakar setelah menerima serangan drone Ukraina. Satelit Planet Labs juga terus memantau kebakaran ini secara seksama. Dikabarkan oleh media-media Ukraina bahwa pemadam kebakaran Rusia melakukan berbagai upaya untuk secepatnya memadamkan api yang membakar depot BBM ini. Walaupun sampai 2 hari lamanya, api belum juga padam. Di hari kedua kebakaran, yaitu kemarin, Senin 19 Agustus, terlihat dan terdengar beberapa kali ledakan yang terjadi pada depot BBM Proletars ini. Kemungkinan itu adalah ledakan dari api yang terus merembet ke tangki-tangki raksasa yang ada di lokasi. Kemudian ini adalah video dari lokasi depot setelah terjadi ledakan di hari kedua. Terlihat asap yang dihasilkan lebih menghitam daripada sebelumnya. Ledakan-ledakan kecil juga terus terjadi di depot BBM ini, sehingga dikatakan oleh Damkar Provinsi Rostov, hal itu menyulitkan bagi mereka untuk segera bisa memadamkan lokasi, karena lokasi yang baru saja didinginkan kembali terbakar karena sambaran ledakan. Sebuah gambar satelit terbaru yang dibagikan oleh pihak Ukraina pada hari ini mengatakan bahwa ada sekitar 10 unit tangki raksasa di depot Proletars yang terbakar dan kemungkinan akan terus bertambah. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda mengenai variasi serangan Bratislava yang terus dilakukan di wilayah teritori Federasi Rusia, di mana ini tentu membuat para perwira tinggi Rusia harus memikirkan strategi untuk mengatasinya dan kemudian menjawab tantangan yang diberikan oleh Bratislava. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.